Pita suara Lesti Kejora rusak. Hukuman Rizky Billar semakin berat. Imbas dari kekerasan yang dilakukan Rizky Billar ke Lesti Kejora, tak lagi bisa menyanyi karena pita suaranya rusak. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Kasus kekerasan dalam rumah tangga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar masih menjadi sorotan publik di masyarakat luas. Berbagai kecaman terus dilayangkan oleh warganet kepada sosok Rizky Billar, bahkan jejak digital di masa lalu sang artis kini mulai terbongkar dan tersebar luas di media sosial. Kali ini isu terkait kasus KDRT yang turut disorot oleh warganet adalah motif Billar yang diduga mencekik Lesti Kejora sampai kerongkongan penyanyi dangdut itu dikabarkan bergeser. Karena hal tersebut, viral sebuah video di platform TikTok soal kecurigaan motif terbesar suami dari Lesti Kejora itu. Awalnya kayak apa sih lebay, ya bilang kerongkongan Lesti geser setelah mendengarkan keterangan dari salah satu petugas rumah sakit, langsung nyesek. Plot twist-nya kayak sengaja cekik supaya suara L rusak, tulis keterangan di unggahan TikTok tersebut. Karena udah tahu karirnya bakal hancur, Lesti juga sengaja dibikin supaya gak bisa nyanyi lagi. Tambah pengunggah lagi yang masih dalam video serupa yang dilansir dari akun TikTok X tentang Lesti pada Senin 3 Oktober 2022. Karena hal tersebut, warganet menduga bahwa Rizky Billar mencekik Lesti Kejora untuk menyakiti pita suara penyanyi dangdut jebolan Dangdut Academy itu. Hal itu, kata warganet, agar karir Lesti juga hancur bersama dengan kejatuhan karirnya akibat kasus tersebut. Seperti diketahui, polisi membeberkan detik-detik artis Lesti Kejora diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya Rizky Billar. Karena Lesti menduga Rizky Billar selingkuh, Rizky pun tidak terima. Lesti pun meminta untuk diantar pulang ke kediaman orang tuanya. Tak terima, Rizky mendorong Lesti. Terlapor emosi dan berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur, kata kepada bidang hubungan masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Sulpan kepada wartawan. Setelah itu lanjut dia, Rizky mencekik leher Lesti dan mencekik leher korban sehingga korban jatuh ke lantai. Dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang, kata Endra Sulpan.